Gimana bisa orang Indonesia kalau makan nggak pakai nasi? Nggak sah namanya. Balik lagi dengan aku Momoy. Nah kali ini aku lagi mau makan ditemanin ayam goreng utuh satu ekor yang super wangi dan crispy dari Ao Indonesia. Ayam goreng crispy Indonesia itu ala-ala Korean street food dengan rasa khas Indonesia dan ada 5 jenis cocolannya. Saus keju, saus Korea, sambal bawang, sambal terasi kacang mete, dan sambal mata. Nah kita cobain seberapa crispy-nya. Saus kejunya ini creamy banget, wangi berpadu dengan ayamnya yang crispy, ini mantap banget. Ayamnya aja tanpa cocolan udah enak banget karena berbumbu di luar dan dalamnya. Saus Korea, aroma khas Korea, pedas, manis, wangi banget. Nah yang ini yang sambal bawangnya aromanya tuh super duper wangi banget. Lagi sambalnya. Sambal terasi mete, ada perpaduan dari aroma kacang metenya dan terasinya, ada pedes dan manisnya juga. Kalian wajib banget cobain yang ini mantap banget. Hmm.
Lagi terasi kacang medenya ini super duper enak banget, wangi. Terus ada sedikit manis-manisnya. Untuk ayamnya juga empuk banget dan berbumbu, dia gak kerasa sama sekali. Gila, ini tuh benar-benar recommended banget. Sambal mata dengan cita rasa khas Bali ini segar banget pedasnya. Sambal matanya tuh enak banget tuh. Wow, tuh. Gila, cuma ayam aja nggak sah, harus tambahin nasi. Jadi aku barusan ambil nasi. Oh my god, nasinya gak bisa lepas. Oh, gimana bisa orang Indonesia kalau makan gak pakai nasi? Gak sah namanya. Jadi ini aku tambahin nasi lagi. Sebenarnya ayamnya aja itu udah enak banget tanpa cocolan, kalau menurut aku. Dan aku paling suka bagian bawahnya, bagian dalam ayamnya tuh.
ada tepung-tepung crispy-nya, cocol ke saus kejunya, dan yang untuk cocolannya yang paling aku suka ini keju sambal terasi, mantap banget rasanya. Ayam itu paling nikmat bagian kulitnya. Nah, sama terasinya ini, dia ada perpaduan dari agak manis-manisnya, pedas, manis, terus kacang metanya tuh wangi banget. Gila, ini ayamnya tuh empuk banget tuh. Empuk banget. Pretelin bagian bawahnya dulu. Kenikmatan hakiki. Saus gochujangnya. Saus gochujangnya juga wangi banget. Saus koreanya. Ini juga wangi banget, wangi-wangi aroma-aroma gochujang gitu. Bagian dadanya. Dagingnya. Jadi ini dagingnya tuh empuk banget. Enggak alot-alot gitu. Kejunya lagi. Saus keju, saus Korea, sambal bawang. Enak banget.
Jadi ini bagian paha atasnya. Daging paha itu paling enak. Jadi sekian dulu video dari aku. Nah, buat kalian yang di Pontianak, terutama kalian yang fried chicken lover, kalian wajib banget cobain menu-menu dari Au Indonesia, apalagi terutama ayamnya yang satu ekor utuh begini. Ini tuh mantap banget, dagingnya tuh empuk, lembut gitu, berbumbu, dan bagian luarnya tuh crispy. Dan untuk cocolannya itu ada 5 varian, jadi nggak ngebosanin, nggak cuma sambal aja. Dan ini nanti lagi dilanjutkan makannya. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Bye-bye.